Tumpeng raksasa jadi rebutan warga saat tradisi sedekah bumi di Desa Mlaten Blitaran Sukomoro Nganjuk. Sejumlah tumpeng raksasa berisi buah-buahan, makanan ringan, dan hasil bumi dikirap warga Desa Mlaten Blitaran Sukomoro Kabupaten Nganjuk pada Minggu pagi. Warga tiap RT masing-masing tumpeng mengikuti dengan jalan kaki menuju ke punden yang dikeramatkan warga setempat. Tradisi ini merupakan ritual rutin tiap tahun masyarakat Jawa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampainya di lokasi punden, warga menggelar selamatan dengan membaca tahlil dan doa bersama panitia dan perangkat desa. Usai selamatan, tumpeng raksasa ludes jadi rebutan warga yang sudah menunggu momen ini dari pagi. Warga menganggap isi tumpeng raksasa tersebut sebagai berkah dan keberuntungan. Memang tradisi setiap tahun yang kita laksanakan di Dusun Mlaten ini. Kabumi atau nyadrana ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita mendoakan kepada leluhur kita yang telah berjuang di Dusun Mlaten ini, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di dalam kehidupan ke depan kita diberi kelancaran ekonomi, kesehatan, diberi kepanjang umur kepada seluruh warga masyarakat di Dusun Mlaten dan umumnya di Samitara. Kita lihat tahun ini kok padat sekali, Pak. Ya. Jadi terus kemudian kegiatan-kegiatan seperti gunungan ini juga tiap-tiap RT itu membawa sendiri-sendiri. Ya. Jadi apa RT, Pak? Empat RT, Pak. Tadi kan disebutkan bisa menjadi contoh dusun Blitaran yang lain. Apakah dusun yang lain tidak seheboh ini, Pak? Kebetulan dusun yang lain itu nganu, Pak. Enggak seramai seperti di Mlaten ini, Pak. Jadi termasuk dusun kami di Sembung, dusun Blitaran itu sederhana, katanya sederhana sekali. Ya. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya dusun-dusun sebelah itu bisa meniru seperti dusun Mlaten ini. Setelah selamatan di punden, selamatan juga digelar di rumah kepala dusun setempat yang dilanjutkan dengan hiburan wayang kulit sehari semalam. Tim Liputan AG Cyber melaporkan.